Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Mukhtar dari K9F. Para subscriber, pagi ini kami akan mewawancarai Wakil Siswaan selaku penanggung jawab kegiatan kesiswaan MTsN Negeri 2 Jember. Yuk kita ikuti wawancara kami pagi ini. Kita sudah bertemu dengan Bapak Abi. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam. Ini kegiatan apa nih Pak? Ini kegiatan sholat duha berjamaah yang dilaksanakan setiap pagi dimulai jam 7 sampai jam 7.30. Tujuan dari kegiatan ini apa? Tujuan kegiatan ini adalah untuk melatih siswa, membiasakan agar mereka terbiasa melakukan kegiatan sholat duha setiap hari. Kenapa saya di lapangan? Ini dilaksanakan di lapangan karena saat ini masjid kebanggaan kita itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi mohon doa kepada seluruh siswa dan seluruh wali murid dan seluruh masyarakat agar proses pembangunan masjid di MTs Negeri 2 Jember segera selesai, agar kegiatan ibadah anak-anak dan Bapak Ibu guru MTs Negeri 2 Jember bisa dilaksanakan di masjid. Sekian wawancara dari kami dengan Bapak Abi Soleh selaku wakil kesiswaan atau penanggung jawab kesiswaan kegiatan MTsN Negeri 2 Jember. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.